Oke, jadi di video sebelumnya itu banyak dari kalian yang minta gimana cara install RVC secara lokal atau di PC atau laptop pribadi kalian. Jadi di sini aku bakal bikin tutorialnya. Untuk instalasinya itu ada minimum requirement-nya. Itu paling nggak GPU kalian mempunyai 4 GB VRAM ya. Dan di sini 4 GB pun itu belum pasti bisa jalan. Di sini tulisannya 4 GB itu masih punya kesempatan untuk bisa menjalankan. Nah, cara ceknya gimana? Kalian buka Task Manager, Control Shift Escape, terus kalian ke bagian performance, kalian lihat GPU kalian. Di sini untuk GPU-ku itu RTX 2060 dengan VRAM-nya 6 GB, jadi di atas 4 GB. Seharusnya untuk GPU-ku aman menjalankan RVC ini. Terus selanjutnya untuk instalasi itu kalian perlu menginstal Python dengan versi 3.8 atau lebih tinggi. Di sini kita langsung cari Python, Python for Windows, dan di sini untuk amannya itu aku bakal install Python versi 3.9 ya. Karena biasanya Python versi atas itu banyak library yang belum didukung gitu. Jadi aku cari aman, aku install yang ini versi 3.9.13. Kita download untuk 64 bit ya yang installer ini, karena laptopku 64 bit. Nah, untuk instalasinya sebelum diinstal itu kalian jangan lupa untuk centang add python 3.9 to pet ini ya. Terus kita klik install now, yes, dan tinggal tunggu instalasinya selesai. Oke, Python-nya sudah selesai. Selanjutnya kalian juga perlu untuk menginstal git ya. Kalian cari git di Google, download for Windows. Terus kalian install yang standalone ini. Kalian pilih 32 bit atau 64 bit sesuai dengan komputer kalian. Untuk instalasinya aku nggak ada ganti setting-settingannya, tinggal next-next saja. Karena aku udah install, aku nggak bakal install lagi. Setelah itu kalian bikin folder baru. Untuk aku di sini aku namain RVC test. Selanjutnya kalian klik di bagian atas ini, kalian ketikkan cmd terus enter. Setelah itu kalian coba ketikkan python min-min version. Nah, kalau muncul versi Python kalian kayak gini, berarti Python kalian sudah sukses diinstal. Selanjutnya, kalian ke GitHub-nya RVC, ke halaman utamanya. Di sini ada pilihan code, kalian copy code ini. Terus git tadi itu untuk melakukan git clone ini. Sekarang git clone, terus kalian setelah copy tadi kan pastinya bisa pakai Ctrl V atau klik kanan di mouse kalian. Git clone ini fungsinya untuk mendownload ya semua codingan yang ada di GitHub ini. Jadi mengkloning codingan yang ada di GitHub itu. Terus kalian enter. Setelah selesai melakukan git clone itu bakalan ada file baru di folder kalian. Jadi kita perlu masuk ke folder ini ya. Dari cmd kita ketikkan cd r besar terus pencet tab. Itu bakalan langsung ngetik semuanya. Terus kita enter. Nah, jadi sekarang kita ada di folder retrieval base bla 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 ini. Selanjutnya setelah kita ada di folder itu, ini di aku pilih English dulu. Selanjutnya kita perlu install Torch, Torch Vision dan Torch Audio menggunakan pip ini ya. Oke, ini Arda dari masa depan ya yang sudah menemukan error. Jadi di sini memang diminta kalian untuk menginstal yang ini ya, pip install Torch, Torch Vision, Torch Audio. Tapi ini itu akan membuat kalian menjalankan programnya di CPU. Kalau kalian mau menjalankan programnya di GPU, kalian perlu menjalankan yang ini. Yang ini, terus ini pagarnya jangan sampai keikut juga. Terus kita pastekan di CMD kita. Tunggu instalasinya selesai, di sini bakal download file yang cukup besar ya. Oke, ini udah selesai untuk instalasi Torch, Torch Audio sama Torch Vision ya. Selanjutnya kita ke bawah. Ini di bagian bawah kita lanjut yang pip install bagian ini ya. Jadi ada dua pilihan, kalau kalian graphic cardnya Nvidia kalian pilih yang ini, kalau Intel atau AMD pilih yang ini. Jadi karena punya ku Nvidia, ku pakai yang ini. Kita copy terus pastein lagi di CMD dan center. Kita tunggu lagi bakal download beberapa library. Oke, jadi di sini aku ngalamin error ketika nginstall Firesec ini ya. Jadi mungkin kalian juga bakal nemuin error yang beda-beda karena kita di sini starting point-nya beda-beda. Komputer kita beda, GPU kita beda dan sebagainya. Kalau kemarin kan kita pakai Google Colab, itu kan tiap orang sama-sama pakai Google Colab, jadi errornya biasanya sama. Sedangkan ini kan komputer atau laptop kita beda-beda, jadi errornya biasanya beda-beda. Nah, error yang aku temuin di sini kayak gini. Dia butuh Microsoft Visual C++ 14.0 ya, atau lebih tinggi. Bisa di-download dari link ini.
Kita coba buka linknya ya. Kalian nggak perlu ngikutin ini kalau kalian nggak menghadapi error yang sama. Jadi aku coba untuk ke link yang dikasih tahu itu, terus aku download, aku install yang dia minta. Jadi karena errornya di sini dibilang tentang C++-nya ya, jadi aku centang C++-nya di sini, terus kita install. Oke, instalasinya udah selesai. Oke, kita close. Terus untuk CMD-nya aku close dulu, kita buka ulang supaya dia tahu kalau kita udah install yang error itu tadi. CMD, terus aku install lagi requirement-nya. Oke, udah selesai terinstall lah guys, sekali ini tanpa ada error. Kalau kuning ini kalian masih bisa abaikan, tapi kalau ada yang merah itu biasanya error dan harus kalian selesaikan. Selanjutnya kita perlu download banyak hal di sini ya. Jadi ini list yang perlu kita download, dan kita download dari link Hugging Face yang mereka sediakan. Kita buka dulu. Yang pertama kita perlu Hubert Base PT. Kita download Hubert Base PT ini ya. Klik ikon downloadnya. Terus selanjutnya kita perlu aset pretrain. Jadi kita ke folder pretrain. Terus kita download semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 file. Mampus nggak tuh kalian? Menangislah kalian yang menggunakan kuota. Terus selanjutnya kita perlu download juga yang ada di UVR 5 Wake. UVR 5 Wake. Ada berapa lagi nih yang 60 MB satunya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ntar lagi kita download. Kita biarin dulu downloadan yang lain selesai. Sepertinya internetku mulai kewalahan. Oke, untuk file sebelumnya udah selesai terdownload. Kita lanjut lagi ke yang sisanya. Ini, terus ini. Nah, kita lihat lagi apalagi ini yang perlu kita download. Oh, perlu download pretrain versi 2. Jadi pretrain yang ini untuk versi 1, ini untuk versi 2-nya. Kita back pretrain versi 2. Download nih semuanya, mampus kalian. 1, 2, 3. Oh, bahaya kalau download kayak gini guys. Aku batalin dulu. Saya ketumpuk namanya, jadi ada angka 1, angka 1-nya. Kita atur dulu yang udah ada. Jadi kita ke folder download. Terus kita cek dari bawah. Hubert Base ini kita cut. Terus kita ke folder utama kita tadi yang udah kita clone. Ke bagian aset. Terus Hubert paste di sini. Terus selanjutnya yang ada akhiran kkkk ini kita cut, terus masukkan ke pretrain. Terus yang tadi sisanya yang UVR 5 kita cut juga, kita masukkan ke UVR 5 week. Udah, sekarang baru kita lanjut download yang versi 2-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Sambil nunggu, kita cek lagi nih. Kalau kamu menggunakan Windows, perlu dua file ini, FFmpeg sama FFproof. Kita download juga dua-duanya nih. Ini kita go to web address, terus kita download FFmpeg ini. Terus kita juga perlu FFproof ini. Kita go to web address, download. Terus ada lagi nih, kalau mau pakai RMVPE harus download ini. Oke, kita download lagi. Ini untuk Nvidia ya, kalau untuk AMD yang di bawahnya. Go to web address, download. Oke, kita kembali ketika downloadanku sudah selesai. Oke, udah selesai download untuk versi 2-nya. Kita buka lagi folder kita. Untuk yang kkkk ini, kita copy, kita cut ya. 12 file kita cut. Terus kita masukin ke pretrain versi 2. Terus untuk RMVP kita cut, kita taruh di folder RMVPE. Terus untuk FFproof sama FFmpeg ini kalian cut juga, kalian taruh di folder utamanya. Kalian taruh di sini, kalian paste. Sekarang kita bakal jalanin web UI-nya ya. Pakai komen ini python-infraweb.py. Copy terus pastiin CMD kalian di folder retrieval based voice conversion, terus kalian paste di sini, terus enter. Nah, setelah codingannya jalan di running on local URL ini, itu bakal langsung terbuka web UI dari RVC-nya ya.
Di sini kita coba untuk training. Jadi pertama kita siapin dulu folder dataset kita. Ini terserah foldernya di mana, tapi aku mau bikin di sini aja. Dataset. Nah, terus di dalam folder dataset aku udah nyimpen dataset suaraku ya, beberapa file audio yang udah dipotong-potong sesuai tutorial-tutorial RVC sebelumnya ya. Nah, di sini aku motongnya pakai Google Colab yang pernah aku bikin tutorialnya di RVC versi 1. Nah, ini kalian tinggal masuk ke folder model kalian. Sini kan aku Arda, terus kalian copy ini ya, pad. Kalian copy padnya, terus kalian ke bagian train. Di sini semisal aku namain Arda, target sampelnya aku pakai 48k, makin tinggi harusnya makin bagus ya. Terus di sini untuk padnya pastekan yang tadi, la 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 la, save frekuensinya maksimalin. Total training epoch karena aku cuma nyoba kita 5, terus ini latest CKPT yes, terus untuk ini biarin no. Nah, selain itu yang perlu kalian utak-atik juga itu batch size-nya ya. Jadi dengan kondisi GPU-ku yang sekarang itu RTX 2060 itu disarankan aku menggunakan batch size 3. Ini mungkin beda-beda di komputer atau laptop kalian, dan paling kecil itu 1 di sini ya. Jadi kalau semisal misal aku pakai di sini 3 kan yang direkomendasikan, aku pakai 3 terus ketemu error pas training, biasanya bentuk errornya itu tulisannya bakalan kayak gini. Jadi tulisan bakal ada tulisan not enough memory atau out of memory. Nah, itu berarti VRAM kalian gak cukup, dan caranya menangani itu gimana, kalian harus kurangi batch size-nya. Kalau batch size 1 pun tetap nemu error out of memory, berarti ya kalian harus ganti GPU atau komputer laptop kalian gak kuat ya. Jadi pertama seperti biasa kita proses data dulu. Nah, setelah muncul end process di bagian paling bawah output, kita lanjut ke fitur extraction. Nah, di sini ketika proses fitur extraction ini jalan ya, kalian bisa buka task manager kalian, control shift escape, terus ke bagian performance. Kalian lihat di sini GPU kalian mulai digunakan ya. Nah, ini mulai kelihatan kalau GPU ku kepake 100% tadi, dan VRAM-nya juga mulai kepake untuk ini 100%. Jadi di sini dia udah mulai pakai GPU. Dan di sini udah all feature done. Sekarang kita lanjut ke trainingnya ya. Kita pertama train fitur index dulu. Nah, ini kalau udah muncul kayak gini ya, berarti training fitur indexnya udah selesai. Bisa kalian cek juga di folder retrieval logs Arda. Terus di sini bakalan ada dot indexnya udah ada, NPY-nya juga udah ada. Terus selanjutnya kita lanjut ke train model ya. Di sini kalian bisa sambil pantau juga penggunaan VRAM dari GPU kalian. Semisal kalau kalian lihat udah melunjak ya, kayak punyaku maksimal 6 GB, semisal mendekati 6 GB dan terjadi error, itu berarti kita harus nurunin batch size-nya. Nah, di sini kan kelihatan naik jadi 1,3. Sambil kita buka CMD-nya juga bisa lihat prosesnya ya kan. Mulai naik 3 GB, 4 GB. Nah, ini baru mulai jalan ya, kelihatan epoch-nya epoch 1. Terus VRAM yang kepake itu 4,7 per 6 GB ya. Jadi terus pantau di sini, RAM-ku kepake 12 GB dan sebagainya. Kalian lihatlah ya detail penggunaan resource dari komputerku. Oke guys, ternyata lama sekali ya. Jadi ini epoch 1 1436, epoch 2 1440. Jadi satu epochnya 5 menit dengan settingan yang aku pakai kayak gini, 48K versi 2 RMVPE dan batch size-nya 3. Datasetku sekitar 10 menitan. Jadi ya kalian kira-kira sendirilah nanti kalau kalian training bakalan perlu berapa lama ya. Sadar diri saja dengan resource komputer atau laptop kalian masing-masing. Oke guys, akhirnya kita selesai nge-training 5 epoch ya. Di sini udah VRAM-nya udah balik ke nol. Dan untuk tiap epochnya di laptopku itu butuh sekitar 4 sampai 5 menit dengan 6 GB VRAM ini ya. Jadi kalau kalian penasaran, kalau di Google Colab itu sama di Kaggle itu kemarin mereka punya VRAM berapa sih di GPU-nya, itu mereka punya 16 GB ya. Terus untuk inference-nya gimana, cara inference-nya itu, oh ya, jadi pertama untuk hasil training kita tadi itu kita ke bagian asset terus wake. Nah, di sini udah ada Arda PTH, terus kalian bisa ke logs Arda,
Di sini udah ada indeksnya juga, NPY-nya ada, dan semuanya ada. Kalau kalian mau lanjut training, kalian tinggal tambahin lagi ya, pokoknya di 10 terus train model lagi. Kalau mau inference, tinggal ke bagian model inference. Ini kan karena baru selesai training kita tadi, jadi belum kedetek, tinggal refresh. Terus di sini bakalan ada Arda. Karena indeks kita ada di file log, itu bakal langsung kedeteksi di sini. Langsung kedeteksi di sini. Kalian tinggal masukin pad untuk ke audio kalian. Audio kalian dan inference seperti biasa, selesai. Kalau kalian misal punya model dari luar nih. Model dari luar yang bukan kalian training sendiri. Tadi aku ada download sih. Ini aku ada download modelnya Gura nih. Modelnya Gura, kita ekstrak. Terserah kalian ekstraknya di mana. Kita extract here. Nah, untuk Gura PTH kita cut, kita masukin ke asset weight paste di sini. Terus untuk NPY sama indeksnya kita cut juga, masuk ke dalam folder ke logs, terus sini buatin folder baru. Guranya tadi kan G-nya besar PTH-nya, jadi kita samain juga nih. G-nya besar. Terus kita pastein di sini. Setelah itu kita refresh lagi. Refresh muncul Gura. Indeks yang langsung terdeteksi, tinggal inference masukin audio kalian di sini. Audio yang udah dipisah antara instrumen dengan vokalnya, langsung masukin sini padnya. Kan caranya sama kayak tadi, padnya tinggal ada yang beda dikit sih. Jadi semisal nih, kita bikin folder song untuk nyimpen lagu kan. Terserah deh namanya apa, bebas terserah kalian. Terus kita punya audio di sini, namain vokal. Kita lihat kan tipenya WAV nih. Tipenya WAV, kalian tinggal copy ini padnya, copy, terus jangan lupa tambahin lagi garis miring sekali lagi, terus nama audionya vokal.wav gitu. Jadi kurang lebih sebenarnya seperti biasa, kalian di collab dan di kegel, nanti tinggal di convert. Ini aku coba convert pakai RMVPE, padahal walaupun aku nggak tahu ini audio apa ya, kalian nanti pastiin audionya ya, audio vokal ya. Dan untuk inference-nya sendiri ini udah selesai ya. Jadi aman untuk inference-nya, bisa dijalanin. Terus kalau kalian mau pakai vocal suppression yang ada di sini itu bisa juga, udah modelnya udah ada semua, udah kita download tadi kan. Seperti di tutorialku yang sebelumnya ya, kan udah aku jelasin cara pakai ini kurang lebih sama. Terus untuk epoch ya, epoch di sini ada FAQ kan, frequently asked question. Itu kalau di sini kan sebenarnya epoch maksimal, epoch yang optimal atau yang bagus tuh berapa sih? Kalau dataset kalian suaranya jelek, kualitasnya jelek, 20 sampai 30 epoch aja udah bagus nih kata yang punya, yang bikin RVC nih. Tapi kalau audio kalian bagus ya, kualitinya high, gak ada noise dan sebagainya, kalian bisa 200 epoch atau lebih tinggi, silahkan gitu. Terus di sini untuk datasetnya sebenarnya durasinya berapa sih yang bagus, yang kalau kalian mau bikin yang kualitasnya high ya, 10 sampai 50 menit nih diminta. Tapi kalau yang ya yang biasa-biasa aja lah, 5 sampai 10 menit juga udah bagus gitu. Dan kalau kalian udah selesai menggunakan ini ya web UI-nya ini kan kalau kalian refresh itu juga masih kebuka kan. Kalau kalian udah selesai, kalian tinggal close CMD-nya aja. Close CMD-nya, kalau kalian refresh ini, itu udah nggak bisa, udah mati semuanya. Ini programnya udah nggak jalan. Kalau kalian mau jalanin lagi, ya sama, kalian tinggal jalanin Python Infer Web.py ini. Tambahan juga, gimana kalau sewaktu-waktu RVC yang ada di GitHub ini versinya, udah ada versi yang baru gitu, terus kalian mau update versi RVC yang ada di komputer kalian, itu caranya gimana? Kalian bisa ke folder kalian, retrieval base ini, terus kalian ketik CMD, kalian tinggal ketik git pull. Nah, kalau nggak ada versi terbaru, dia bakal ngasih tahu already up to date. Jadi, folder-folder atau codingan-codingan yang ada di komputer kita udah sesuai dengan versi terbaru yang ada di GitHub-nya gitu. Kalau kalian mau tetap keep up to date gitu, jangan lupa untuk di git pull. Cuman kadang ya, mungkin aja ketika kalian git pull, ternyata versi baru ada errornya gitu. Kita nggak tahu ya kan. Jadi ada plus minusnya juga kalau kalian nge-update versinya. Itu aja untuk tutorial install RVC secara lokal kali ini. Buat kalian yang ingin mendukung channel ini ya, jangan lupa like, share, subscribe, dan kalau berkenan kalian bisa donasi lewat Traktir ataupun Saweria. Kalau kalian mau dibuatkan tutorial juga gimana cara untuk menjalankan AI cover gen yang aku bikin di tutorial Kaggle kemarin supaya bisa diinstal secara lokal, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau banyak yang perlu, akan aku buatkan untuk tutorialnya.